Anda sedang berada dalam segmen Sembang Kongsi di channel Afi Ismail. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share dan jangan skip iklan. Terima kasih guys. Kalau sebut pasal makanan ni, perut mulalah lapar. Kalau dah lapar ni, sememangnya makanan yang enak dan sedap untuk dimakanlah yang kita cari. Kan? Ke guana awak-awak kita. Apabila berkunjung ke negeri Terengganu Darul Iman, tidak lengkap percutian anda ke sini kalau tidak mencuba makanan yang famous yang ada di negeri Terengganu Darul Iman. Pasti kenyang-nyang dua perut lepas makan. Dok caya, ragok sekali. Yang pertama, keropok leko. Keropok leko sememangnya tidak asing lagi di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Ia menjadi kegemaran ramai dan daripada budak kecil sampailah ke orang tua berahi makan keropok leko ni. Kesedapan keropok leko ni juga bergantung kepada jumlah isi ikan yang digunakan. Jika isi ikan ni banyak, maka sedaplah keropok leko tu. Ditambah pula dengan sos pecicoh ataupun orang Terengganu panggil air lada. Kalau air lada ni sedap, maka kalau makan ni keropok hok banyak isi ikan pula, maka bertambah sedap dan sedaplah. Dok caya, teragak sekali. Memang sedap boh. Yang kedua, nasi dagang. Sebut saja pasal nasi dagang, terbayang-bayang nasi dagang yang dibukuh dalam daun pisang yang bertukun dan diikat dengan lidi tu. Keenakan dan rasa yang begitu sedap sampai memikat hati para penggemar nasi dagang itu tersendiri. Nasi dagang ni orang kata duduk pada kelas yang tersendiri. Gitu. Nasi dagang Terengganu ni berwarna putih dan menggunakan beras yang kah. Nasi dagang juga dicampurkan dengan halba supaya lebih wangi dan sedap. Tidak lupa juga ikan aja atau kita panggil, orang luar panggil ikan tongkol yang digunakan bagi menyediakan gulai ikan untuk dimakan bersama nasi dagang. Dan tidak lengkap kalau makan nasi dagang ni jika tidak bersama acar timun yang melengkapkan lagi hidangan nasi dagang Terengganu. Yang ketiga, laksa Terengganu. Di Terengganu juga memiliki laksa yang tersendiri. Kalau mari di Terengganu ni, mari pakat terai laksa Terengganu ni sekali. Nak tengok rasa dia sedap ke tak, mari rasa boh. Kalau makan laksa ni, anda boleh pilih sama ada nak makan laksa kuah putih ataupun kuah merah. Kalau kuah merah ni lebih pedas dan berepoh sedikit berbanding yang kuah putih yang terasa lemak dengan isi ikan yang banyak. Kalau nak tahu, isi ikan ni lah yang menjadikan kuah laksa putih tu lebih manis. Sedap molek boh laksa ni. Kena-kena pula tak lapar perut. Memang sejadi boh. Yang keempat, otak-otak Terengganu. Bukan otak-otak manusia ya. Di sini juga terkenal dengan makanan otak-otak ataupun orang Terengganu panggil otak-otak yang kebanyakannya dihasilkan di perkampungan nelayan di sekitar negeri Terengganu ni. Otak-otak ini merupakan isi ikan yang digaul bersama rempah ratu istimewa, rasanya yang pedas-pedas manis apabila dimakan. Hidangan ini sangat enak dimakan apabila panas-panas. Makan pula di petang hari. Memang jadi boh. Dok caya, mari rasa sekali. Yang terakhir ataupun yang kelima, iaitu sata. Sata ini merupakan antara makanan ringan yang diperbuat dari isi ikan. Ia merupakan makanan istimewa Terengganu dan ianya terdiri daripada campuran ikan tumbuk, cili serta halia dan dibungkus dalam daun pisang yang berbentuk tiga piramid. Dan sata ini juga boleh dimakan sekali dengan nasi ataupun makan saja-saja pun boleh juga. Tak ada masalah mengikut cita rasa anda tersendiri. Jadi begitulah
5 makanan yang famous yang patut anda cuba di Terengganu. Dan kalau admin terlepas, apa lagi makanan yang pernah anda cuba yang anda rasa sedap dan anda rasa perlu bagi tahu kepada orang lain? Sila nyatakan di ruangan komen dan jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Dan kita jumpa di lain video dan lain hari. Bye-bye, boh. Assalamualaikum. Kemah keming.